teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat datang di channel Bro Main kembali teman-teman. Ya, jadi kali ini gue lagi mau night ride nih ya. Ini jam 1, jam setengah 2 teman-teman. Kita bakal ngetes suara knalpot dari NDK dari interior. Ya, di sini gue menggunakan kamera Insta360R dengan mic Saramonic ya. So, kita bakal tes pure sound nih teman-teman ya. Ini by the way ini udah jam segini udah sepi, so gue berani ini untuk pure sound pakai knalpot full system NDK versi 303 ya. Kita pakai mode sport ya, kebetulan di RC ini ada mode-modenya, so kita bakal pakai mode manual dan mode sport teman-teman ya. Traction control off. Oke teman-teman ya, bisa kalian dengar ya. Kencang sekali ya teman-teman ya. Anjay, gila boy. Ya, ini kenikmatan gua nih sekarang nih setelah beberapa bulan udah make knalpot NDK ya. Jadi suaranya itu emang versi 303 ini nggak terlalu keras. Jadi emang lebih ke adem dan ngebass. So ini cocok banget ya teman-teman untuk dipakai daily use ya. Terutama kalian yang ya lebih suka yang kalem-kalem lah, karena emang mobil 4 silinder tuh ya suaranya gimana gitu kan ya kan. So teman-teman, kita bakal masuk lagi nih ke rute jalanan yang lebih sepi lagi ya dan lebih luas. Wih, ini kenapa nih mbak ini nih kok jalan sendirian nih? Wah kacau deh kok. Mbak, kok jalan sendirian malam-malam? Ditinggalin di sini sendirian? Iya. Kok bisa? Salah, tebar. Ini mau kemana? Baliknya kemana? Mau pulang. Pulang kemana pulangnya? Arah Karang. Ah, Karang. Mau saya anterin aja? Ah, enggak lah, nanti diculik lagi. Lah, justru sebenarnya saya nih ngeri. Saya takutnya modus soalnya. Mana ada, Mas? Soalnya banyak modus ini biasanya kan? Enggak, seriusan, soalnya saya nih mau ngetes knalpot ini tadinya, cuman saya ngeliat mbak kasihan malam-malam ini udah setengah dua loh mbak. Ayo nanti diculik gua anaknya. Seriusan, gue bukannya mau ngegoda ini mbak, kok malah kayak negosiasi. Seriusan ini gue nolong ikhlas ini. Tapi dianterin pulang beneran kan? Iya, lu kayaknya udah sedih banget, lu cerita aja sambil lu sama gue, ayo sambil jalan aja yuk. Udah ya, awas loh kalau ada pulang. Wih, yaudah masuk. Anjir, bangke. Yuk masuk. Gila lu, penampilan lu kayak gini. Oh. Gila sih. Iya kan abis pulang dari main. Enggak, lu kok bisa ceritanya ditinggal sama pacar sih? Bukan pacar sih, channel doang. Oh channel? Walah, tega banget sih mbak cowoknya. Kenapa? Itu bukan cowok ya tadi ya? Iya. Kok gimana ceritanya kok bisa gitu loh? Kenalan lewat sosmed gitu loh. Sosmed? Baru seminggu kan udah ngajakin jalan tuh. Iya. Ya maksudnya kayak gitu sih, receh banget lah pokoknya. Males banget buat diceritain. Kok? Enggak, gue kepo aja mas. Jadi gue kira itu kakak ini tadi apa ya, malam-malam putih-putih. Untung sih ini mental non-horror gitu ya. Maksudnya ya, pemberani. Ya lagi daripada dianterin dia. Maksudnya? Dianterin dia, emang kenapa? Kan itu gebetan ceritanya kan? Iya, gebetan gitu. Ketumben gitu loh, maksudnya mau dianterin, harusnya kan dia suka, seneng gitu kan dianterin. Iya, tapi nggak wajar loh mas, maksudnya kayak gitu sih baru kenal. Kayak gitunya gimana? Ya kayak gitu, ngajakin aduh hal-hal yang nggak baik lah. Walaupun gue kayak gini tapi... Ya, perkentoyan gitu? Iya, sakit hati aja ya kan, baru kenal. Oh, lo baru kenal seminggu? Iya baru kenal seminggu udah kayak gitu ya kan, ya nggak wajar aja sih. Oh. Novel aja lah gue kayak gitu. Nggak, emang harusnya kalau di dalam itu. Di dalam arsip lu emang harus kenal berapa lama dulu mas juga? Ya lu penampilan lu udah kayak gini, gue jet ya gue bukannya gue mau niat jahat ya, gue bakal nganterin lu sih. Iya. Cuma maksud gue lu penampilan lu kayak gini aja, gue kalau udah mau niat jahat nih, lu gue cepot gitu loh. Barbar banget. Enggak mas juga? Ya enggak gitu loh, semua cowok emang nafsu ya kan? Ya, iya. Tapi dengan caranya masing-masing gitu loh. Enggak laju sampai senora itu maksa-maksa. Ya gue enggak suka dong dipaksa-paksa. Ya semua, gue pun bakal mau kalau orangnya santai gitu loh. Ini kayak, udah kayak cewek BO aja yang gue harus ngelayanin
gitu loh. Ya gue gak suka loh kayak gitu. Okay. Gue santai gitu loh. Oh, santai. Iya, iya, iya. Sesuatu yang dipaksa kan gak enak ya. Iya sih, bener sih. Kayaknya ngebet, gue gak mau ya gimana, gak kempe gue di kan. Ya enggak, maksudnya lu emang harus berapa lama dulu? Harus setahun, apa sebulan, ya, dua bulan? Ya lah ya kan. Kenal baru seminggu, jalan baru satu kali. Udah ngajakin kayak gitu di mobil lagi. Bayangin sih, gak modal banget kan. Oh, di mobil? Iya, di mobil. Oh, itu alasannya lu dibawa sampai sini? Iya, lo liat aja. Si anjir. Ya gue gini, gue milih tempat ini emang karena gue tadinya emang gak ini banget ya berarti ya. Gue milih tempat sepi karena gue pengen tes kecepatan nih. Mobil gue kan baru gue ganti knalpot nih. Kok lo dibawa ke tempat sepi untuk dikentoin? Anjing, lucu banget ya cerita. Kan? Tapi iya, ini gue gak tahu ini lucu, sedih apa gimana ini. Maksud gue, anjir. Lu seminggu lu kenal dari mana orang kayak gitu? Kenal di APK sih. Hah? Kenal di APK? Oh, lu nyari-nyari situs lagi. Lu nyari-nyari di ini ya? Ya, di, gua kan pikir gua kan aplikasi cari jodoh. Jomblo ya kan. Gua cari-cari lah channel main kan buat bareng. Lu, taunya zong kayak gini. Ya elah, lu jomblo sampai nyari kayak gitu. Kenapa lu seputus asa itu sih? Ya gak mau, iseng doang. Nih ya, gue ngasih red body nih lo, body lo nih. Menurut gue perfect gitu lo. Ya kali sih gak mau, maksudnya gak ada yang mau gitu. Ya bukan yang gak ada yang mau. Gue aja mau gitu lo, kalau gue bete aja. Hah? Bete aja, lagi iseng dan gabut aja. Terus lu break up dong nih. Udah break up nih. Udah lah, gue pokoknya udah malas di ilfil gue. Udah ilfil? Ih, ngomongin aja sih. Anjir, tapi lu udah ngajakin kayak gitu di mobil. Nggak modal amat ya kan. Anjir. Ih, gila aja lu. Iya juga sih. Cuman nggak, maksud gue lu udah sampai diapain dulu tuh tadi? Maksudnya ya gue mau digrepe-grepe dong. Terus mau kayak gitu, udah sih buka. Ih, apaan? Udah sih, mulai bangke. Tapi kan gue dipegang-pegang, ini mau lah gue ya kan. Geli gue. Astaga. Ya Allah, ya Allah. Sebenarnya gue, tapi setidaknya ya kan. Masa iya gue mau digitu-gituin di mobil, ya ampun. Oh ya, gitu. Aduh. Tapi ya lu pasti harusnya sebelumnya lu udah punya kriteria kan. Lu udah deket 7 hari nih. Pasti minimal kriteria lu ya mungkin udah bermobil gitu kan. Lu anggapannya apa? Dia mampu gitu ke hotel sih, gitu. Enggak harus punya mobil sih. Yang penting punya uang. Punya uang. Gua enggak masalah naik motor, tapi apa yang gua inginkan itu terwujud gitu. Daripada gua naik mobil, tapi gua gitu. Susah diajak makan cuma pecel lele buat apa ya? Oh, anjay, boy. Oh, jadi endingnya ya karena gua enggak mandang orang dari harta sih menurut gua. Iya, karena ya. Kadang banyak orang cowok kaya tapi pelit gitu ya kan. Oh gitu. Ada cowok yang biasa aja tapi royal ke cewek. Gue suka yang gitu. Oh gitu. Eh, tapi ini kan masalahnya kan di mobil sama di hotel gitu kan. Maksud gue ini gini kak. Berarti lu kalau diajak ke hotel tadi masih mau gak? Maksudnya istilah ya, mau ya gitu. Ya mau sih. Ah, mau ya? Ya tapi di mobil lah. Oh, ya gitu. Gue gak pernah seumur hidup gue kayak gitu-gitu atau bercinta atau bermesraan di mobil. Tuh gitu. Jelas lah gue gak mau. Seandainya nih itu cowok yang baru dikenal 7 hari tadi dia ngajak ke hotel gitu, ya gak kayak gini lah ceritanya. Bisa ya. Dibilang begitu kan? Iya kan? Masih tetap infil juga sih. Iya, infil ya. Cuman kenal, ya. Oh gitu. Ya. Anjir. Satu bulan itu sama-sama apa ya, kayak udah saling berbaur gitu, udah saling mengenal lebih dalam atau lebih dikit lah, tapi setidaknya ya kan. Iya sih. Ada batas sih, lo mau anu cewek itu pun ada batas. Enggak laju hari ini lo kira kalau lo bayar cewek oke-oke aja ya kan. Dalam sehari bisa lo gituin gitu. Tapi kalau lo mau PDKT sama cewek beda cerita gitu. Cuman ya itu palingnya itu true story ya berarti ya. Lu gak mau modus mau ngerampok gua kan, soalnya gue banyak kasus tuh. Ngapain gua ngerampok lu? Ya kan lu biasanya dijadiin pihak ini, dijadiin tumbal lah. Maksudnya jadi orang yang nganterin gua nih sebagai orang yang mau nolongin lu tadinya, tapi udah berkedok nafsu sih ya. Di tempat yang sepi banget yang udah ada rombongan lu untuk nerekam gua, enggak kan? Enggak. Ini gua, tapi di Karang ya beneran ya, gua enggak mau nganterin lu tempat lain lo nih. Oke. Okay. Ini gua makasih banget tuh karena lu udah mau nolongin gua. Iya. Semoga niat lu tetap baik sampai tujuan. Wajar. Lu masih ngeremehin gua nih. Maksudnya lu masih namanya cowok ya kan. Oh iya sih ya. Semoga aja ya. Yang penting lu jangan
menggoda gitu loh. Selagi lu bertahan nih. Eh, gua menggoda. Ya, hah? Ya, ya emang gua kayak gini, Pak. Ya masalahnya lu kalau udah ngangkang nih bahaya nih. Maksud gua gitu loh. Kalau ngangkang udah cerita gitu. Iya, maksud gua itu tiba-tiba lu ngantuk. Jangan ngantuk, lu jangan tidur tapi ya. Enggak. Bahaya nih gua. Jauh lagi ya perjalanan. Makanya itu ini masalahnya agak jauh. Lu pokoknya harus tetap terjaga ya mata ya. Soalnya kan kalau lu tidur lu bisa aja ngangkang. Nanti gua nganggap itu sinyal lagi. Iya kan? Janganlah. Sinyal apa lagi? Ya kan lu sekarang punya pertahanan nih sama cowok yang tadi. Maksud gua ngerasanya lu siapa tahu lu emang tadinya emang udah horny gitu kan. Kehalang sama keilfilan lu. Gue gak tahu nanti gue nganggapnya, wah ini kayaknya mau dilampiasin ke gue nanti gitu kan. Gue takutnya kayak gitu sih, makanya pokoknya harus terjaga ya. Gue juga gak mau lah, emang niat gue bukan kayak gitu soalnya. Duh, maksud gue kalau gue jadi orang itu tadi kayaknya, tapi gue gak tahu ya, itu cowok emang udah niat kali ya, dari sebelum lu diajak jalan gitu. Plus, lu pakai pakaian kayak gini, iya kan, karena nambah gue bulat. Pulang dari iya kan, oh. Sama kawan-kawan gue ya wajar-wajar aja gue oh, yang gitu ya. Kecuali gue siang bolong pakai baju kayak gini nggak wajar ya kan. Iya sih, gue aja udah mulai berkidik nih bulu gue nih antara gasken sama berbalik ke prinsip awal ya kan. Coba gasken apa nih? Iya, maksudnya apa nih yang mau digas? Ya takut pertahanan saya nih jebol nih. Kalau nggak bisa aja deh. Tapi intinya Mbak jangan inilah ya. Pokoknya tetap stay aja ya. Tetap stay cool aja, jangan menggelinjing-gelinjing gitu. Jangan bikin sinyal saya kacau ini, Mbak. Aduh, Mbak jangan gerak-gerak dulu, geng, Mbak. Pusing nih saya, lagi fokus ke jalan nih. Mas, ini pulang kemana emang ya? Ini sekarang, Mek. Oh. Rumah saya sekarang, Mek. Tinggal sama siapa di sana? Ada, Mbak, ini saya, Mbak. Apa namanya? Istri. Istri sama anak. Makanya ya agak kacau nih saya nih. Ini udah beristri soalnya, Mbak. Oh, Mas udah punya istri ya? Udah punya anak juga satu. Oh. Emang istrinya enggak marah, Mas? Mas keluar kayak gini terus bawa cewek kayak saya gini. Ya, sebenarnya kan tadi saya keluar kan emang niatnya bukan bawa cewek sih sebenarnya, Mbak, lebih. Bisa kan apa namanya tadi mengetes knalpot, Mas. Ya, selagi niat saya kan tadi bagus sih, Mbak, kan. Enggak sengaja sekalian ngebantu aja sih. Aman sih, Mbak, selagi aman lah. Selagi apa? Masih selagi sesuai mulus ya, perjalanan. Apa? Selagi mulus perjalanan. Iya. Aman aja ya. Iya, aman. Makanya saya nih, wah, itu tadi udah saya disclaimer nih. Jangan gerak-gerak, Mbak. Pertahanan saya bahaya ini. Maksudnya gue enggak boleh gerak. Iya, maksudnya gerak-gerak. Gerak-gerak yang mengarah ke sana loh, Mbak. Udah setengah, udah jam 2 loh ini, Mbak. Masih jauh lagi. Gila, Mbak, main dibawa sampai ke sini mah kacau sih. Iya, gila kan sampai di hutan-hutan kayak gini. Iya. Kayak enggak modal banget, paling cuma check-in paling 300.000 ya kan. Cek. Iya juga. Ya saya mah enggak. Ribet ya kan, udah kelar tadi. Tapi kayaknya aku berubah pikiran deh, Mas. Soalnya Masnya kan udah baik banget kan mau nganterin aku pulang sampai rela-rela jauh kayak gini ya kan. Iya. Gimana kalau kita check-in aja gitu? Lah. Ya. Lah, maksudnya check-in ya, gimana, Mbak? Aku kan enggak bisa bayar Mas kan atau nebus kebaikan Mas ini ya. Check-in aja. Mbak, ini ada something yang wrong ini. Ya, Mbak tadi pas pertama saya pick up enggak mau saya macem-macem kan. Maksudnya kenapa jadi minta check-in? Maksudnya ini Mbak ada yang salah nih, ada yang konslet nih kayaknya nih. Bahaya ini. Enggak, tapi kayaknya aku lihat juga Mas tipe aku banget gitu. Kayaknya Mas juga cool ya kan, santai. Enggak, tipenya gimana? Gitu. Maksudnya, hah? Maksudnya Masnya cool gitu, santai gitu. Itu tipe aku banget gitu. Bangga. Daripada cowok tadi norak banget gitu. Agak pegang tangan gici gitu ya kan. Oh, jadi maksud Mbak karena Mbak perpakaian kayak gini kayak dia apa ya kayak udah apa ya kayak udah iya, kayak nafsunya udah, apa gitu enggak. Oh. Gitu, anjir. Oh, kayak enggak cool lah, kayak enggak biasa ya. Kayak apa sih, Bang? Kayak pemain baru lah ya istilah oh, katanya. Oh, newbie. Anjir. Oh, gitu. Eh, ya newbie ya. Bangke. Ini aja, Mas. Ah. Anjir, ya, Mbak, sebenarnya gimana ya? Juga tahu. Sebenarnya gini, Mbak. Ya, sebenarnya yang mendasari saya itu cool ya sebenarnya saya emang udah biasa ya.
saya emang basicnya emang ojek online gitu loh mbak, saya udah biasa nge-pick up cewek-cewek kayak mbak ini. Cuman masalahnya ya saya nggak bisa lah, orang niat saya bukan kayak gitu. Walaupun saya jemput cewek-cewek, saya dapat penumpang cewek-cewek kayak mbak ini juga, saya bukan niatnya kayak gitu mbak gitu loh. Saya emang niatnya mbak ini saya anterin tadi kan, toh mbak juga udah ngancem tadi, udah istilahnya walaupun saya udah niat buruk juga udah ngedon duluan gitu loh. Iya tapi apa salahnya ya kan, kan cuma mau balas kebaikan mas aja. Ya nggak perlu balas kebaikan sih mbak, udah lagi ini mah ya, walaupun main jauh juga ya nggak apa-apa gitu, cuman ya saya juga gabut gitu kan malam-malam. Aku sedih sih soalnya baru kali ini ditolak cowok. Anjir. Ya bukannya apa mbak, saya kan udah bilang tadi udah punya istri, punya anak lagi. Ya tapi biasanya nggak ada mas, namanya kayak kucing dikasih ikan asin. Hah? Gitu. Tapi ini gak gitu. Anjir. Berarti sini bukan kriteria mas banget. Anjir, kan? Ya bukan nggak kriteria sebenarnya. Mbak udah saya bilang kan tadi grade mbak ini udah tinggi gitu sebenarnya. Cuma makanya saya sampai heran kok mbak bisa nyampe nyari jodoh itu di aplikasi gitu loh. Maksudnya iseng doang. Iya. Itu karena gabut ya kan. Iya, makanya itu maksud saya. Kenal orang-orang jauh. Anjir. Gitu. Tapi akhirnya sekarang udah ini, udah kapok ya? Ya udah kapok kok. Kapokan ya kan. Ya udah lah Mas, sekarang gini aja lah. Sekarang Mami sama Mas aja yang udah pasti. Bang, ya gue malah mbak kan udah saya disclaimer tadi mbak, jangan bergerak, maksudnya ini gerak aja saya jangan sampai gitu loh, karena saya yang bakal berbalik nanti, maksudnya jadi kayak cowok yang apa namanya ngeluarin mbak itu tadi. Udah seksi masih ditolak. Bukannya apa? Anjir. Apa kurang gede tau mas, apa kriteria mas yang lebih gede lagi? Bang. Udah kayak dinner candy loh ini gedenya. Anjir. Waduh, kacau ini. Iya sih ditolak ya, kan? Iya sih, maksudnya saya tahu gitu loh dinner candy, cuman ya ini anjir. Ya, kebetulan kan saya fansnya juga ya kan, jadi oh gitu. Menyerupai banyak. Kan? Seenggaknya dari paket dulu ya kan. Anjir. Bang. Itu udah ditolak cowok. Anjir. Gitu. Seumur hidup gitu. Ya bukannya gitu mbak. Maksudnya kalau saya gak ada suami sih. Kalau gak ada istri beda cerita sih kayaknya. Di sini saya udah punya istri gitu loh. Mas gak apa-apa istri mah gak akan tahu. Aduh mbak, jangan deket-deket gini sih mbak. Tadi aku mbak udah ngantuk banget, udah mau jam 2:30 nih. Cier. Aduh, ya ampun. Ya. Oh, aku udah ngantuk nih. Ya kalau udah ngantuk ya tidur. Ini makanya sih nganterin mbak. Jangan. Udah tidur di sini mas aja. Oh my god, mbak. Mbak, ini masih jauh loh mbak. Nanti saya kenapa-napa, nanti kita kenapa-napa nih. Adalah, apa-apa. Aduh, mbak jangan, mbak saya nggak bisa nengok, saya mau nengok spion. Gak apa-apa, istri itu aman-aman aja kalau nggak dibilangin. Iya kah? Mbak, saya tuh istri saya walaupun nggak ini sama sekali emang ada aja gitu loh mbak, ada aja gitu bocor ya walaupun saya sumputin sampai manapun. Gampang istri mah, dikasih duit selesai. Anjir, wah goks ini, parah ini, aduh. Mbak, mending mbak tidur aja deh, gak apa-apa deh tidur, saya gak bakal ngapa-ngapain. Ini serius nih, mas, serius saya, mending mbak tidur aja dah. Serius saya, daripada nih, kenapa-napa nih, ini udah, saya udah agak hilang juga nih konsentrasi nih, mbak tadi ngelendot di saya nih, aduh. Aduh, lebay sih, mas. Ah, my god. Mbak. Aduh mbak, parah ini, kacau ini mbak, jangan dibuka-buka gitu ke mbak, aduh. Kenapa sih? Aduh, oh my god, ini AC-nya ada loh mbak mobil ini mbak. Aduh mbak. Kita ketemu ya kan, mungkin ini rezeki kamu. Oh my god, mampus gua bangkain, masih jauh lagi, ini kemana karangnya ini mbak? Kanan, belok kanan lagi. Kanan. Pelan-pelan aja sih, kayaknya kebut-kebut banget. Ya saya udah mulai nggak konsen ini mbak, aduh kacau ini. Kan masih pengen lama-lama sama mas. Aduh mbak,
Gak lah mbak ya, mohon izin ini mah. Kan tadi, kan aduh mbak gimana sih kayak konsul gitu loh. Apa gara-gara udah jam 2 apa ini? Iya biasanya cewek-cewek itu kayak gitu sih, subuh-subuh. Oh my god, dikasih tahu lagi anjir. Kalau aku sih kayak gitu jam 3. Anjir. Sampai jam 5 kayak gitu. Bang, ya mbak jangan komporin saya sih mbak. Apalagi masa tipe aku banget ya kan. Yaudah yalah, gas. Ya Allah, ya Allah. Mbak, itu garisnya itu loh, maksud saya tonjolannya itu loh mbak, itu kenapa? Ini asli loh, silikon. Aduh, kacau. Sumpah deh mas, rapi banget. Ih, bukannya apa loh mbak, udah saya bilang itu, aduh. Mas, mau pegang gak? Aduh, bangke mbak, jangan aneh-aneh sih mbak, sumpah, tolong gini mbak. Bocor nih. Apa yang bocor itunya? Selang saya. Kok basah sih? Enggak apa-apa, masih, Bang. Masih bertahan ya. Belum basah ini. Kayaknya hampir nih. Aduh, udah ngantuk nih. Ya udah, Mas, pegang aja nih, enggak apa-apa. Aduh. Daripada saya nanti terngiang-ngiang di kamar. Aduh, mbak. Bukannya apa ya mbak ya, gue ini gimana mbak ya, udah. Aduh, lumah. Kacau ini. Udah ngempet ini saya mbak, jangan terusin mbak, tolong. Ih ya ampun, sumpah baru kali ini ditolong. Mbak, mending saya asli dah, mbak silent dulu aja dah. Saya mau fokus nganterin, ini di arah mana nih, coba tunjukin nih. Oh, yaudah nih ya mbak, mending diem aja lah di situ ya. Pokoknya saya mau fokus nganterin dulu aja mbak nih. Pokoknya mbak gak usah mikirin mau bales-bales apa, mau bayar dan lain-lain. Gak usah mbak, gak apa-apa. Saya ikhlas kok mbak. Oke? Ya udah sih, ayo sih mas. Apa salahnya sih cuma sekali doang? Apa mas ini gak pernah tah kayak gini? Gitu digoda-godain cewek-cewek. Ya digodain mah pernah, cuman ya saya tahan gitu. Maksudnya kalau saya sampai tergoda sama mbak, waduh, rekor saya nanti pecah mbak. Gak gitu juga kali. Aduh. Kamu gak mau pulang deh. Aduh, bahaya ini, udah mulai tegang ini punya saya ini mbak, bahaya ini mbak, tolong. Kenapa ini mbak. Tegang? Udah mas, gasin aja sekalian. Aduh, jangan gitu mbak. Aduh, udah fokus ya, saya mau nganterin aja nih ya, please ya. Saya mau ngetes knalpot lagi soalnya, ya. Ngapain ngetes knalpot? Nggak ada gunanya, tahu. Ih, bukannya apa, mbak. Ini soalnya... Ini check-in. Biasanya juga saya yang nggak mau, tahu. Dibungkus-bungkus. Anjir. Ini saya yang ngebungkus. Anjay. Nanti spesial banget ya, saking itunya. Bangke, sebenarnya ini ya, mbak, ya. Momen langka, ya. Ya, tapi mohon maaf ini, mbak. Biasanya sampai ada yang rela membayar-bayar, loh. Jadi bahasanya kayak sembara ya, kayak reward nih ini ya, gara-gara. Iya, jangan bilang mbak tadi di jalan pas udah jalan kaki itu siapapun yang pertama kali mau nolong gua nganterin. Skip. Main ketawa. Enggak. Jadi maksud saya kayak udah kayak zaman kuno gitu kan sembara. Siapa yang pertama kali mau pick up saya akan merelakan kekenyalan toket saya. Enggak. Kalau mas nggak mau, mas ini bisa aja lo ngelakuin kan sakit perut gue. Aduh. Udah ya lah mas, udah lah. Kita kayaknya udah saling dekat aja. Anjay. Nyaman. Mbak, saya bukannya seminggu aja belum loh ini mbak. Masa saya mau ngalahin orang itu tadi, saya nggak tahu. Enggak. Sebenarnya tuh nggak harus seminggu sih, tapi setidaknya tuh obrolan nyambung. Satu. Anjir, salah amat gitu. Semua cowok pun pasti nafsu gitu, tapi harus dengan cara apa ya, yang high gitu loh, enggak usah receh gitu maksud gue. Itu norak banget cowoknya, makanya aku enggak suka. Ya, ayo. Mbaknya ada salahnya juga nih, berarti saya ngobrol sama mbak ini, aduh. Salahnya saya kira saya tadi tuh harapannya ngobrol sama mbak kayak gitu-gitu ya, kayak iya mau tahu aja sih, pertama sama biar mbak terhibur aja.
cuman malah mbaknya nyaman. Waduh, salah paham nih kayaknya nih mbaknya, yang harus dilurusin ini mbak. So, sebenarnya niatnya nggak ada aneh-aneh mbak, serius aja ya, saya akuin mbak ya. Ya jadi saya takutnya mbak salah paham sih, kan tadi emang gitu niatnya mbak, nggak kesana gitu loh. Ya pokoknya intinya saya nggak mau mungut apapun, saya nggak mau mungut suara, bansos, pinjaman online, jaminan, asuransi gitu ya mbak ya, mbak. Jarang loh saya di Lampung. Wih, kok? Saya dibinarkan di Lampung. Siapa yang mau ketemu saya loh? Banget. Kok mbak dari tadi mbak dinarkan dia emang, wah emang mbak ini terobsesi sekali kayaknya ya. Iya sih, itu dinarkan di Lampung. Nggak sama tahu kenapa mas tolak saya coba. Anjir, seriusan dulu ini mbak. Dinarkan di kan? Mas nggak percaya banget sih. Ya maksud saya oke lah body mungkin ya, cuman ya. Kurang gede ya. Hah? Kurang gede ya? Ya masih ya menolin jual sih emang mbak. Ya saya belum pernah mbak ketemu Dinar Candy mbak, cuman tahu aja tipi-tipi. Cuman sejauh ini, aduh, berarti Dinar Candy itu lebih gede berarti mbak ya? Ya lihat aja kayaknya sih gede ya. Aduh, lah gimana sih kan katanya mbak fansnya? Ya pasti gede lah. Mbak ini parah ini. Ya sebenarnya, aduh, gitu ya mbak. Oh tapi by the way, nama siapa nih nama? Nama aku Dini Candy. Kan Dinar Candy fans Lampung. Bangga. Iya, gue tuh memang fans banget sama Dinar Candy. Bah, jangan bikin saya nyetir. Sampai gue tuh OP, sampai aduh. OP? Iya. What is that? OP apa itu? Udah lah, kayaknya cowok aku udah tahu. Oh gitu. Yang taunya gede aja ya kan. Oh, iya. Inilah ya. Daripada cheat lah, nge-cheat lah ya, cheat. Daripada tapi ke bawah kayak wewe gompel ya kan. Anjir. Lebih baik OP. Oh OP. Iya. Siapa mau gedein lagi biar kayak Dinar Candy banget ya kan. Mati. Gila. Terobsesi banget ya mbak ya. Oh sangat-sangat terobsesi. Anjir, cuman masih bisa dikenyot gak sih kayak gitu-gitu. Aduh gue pengen ngakak. Aduh stop. Aduh mbak ini gimana sih. Duh, ini saya pokoknya nganterin mbak pulang aja ya mbak ya, please. Saya oke, pokok ya walaupun mbak ya kayak Dinar Candy dan lain-lain ya, mohon izin, saya tetap belum tergoda mbak ya. Ah, mohon izin ini mbak. Siampun sumpah, mas itu belum tahu aja siapa saya. Ya masalahnya siapapun mbak loh mbak, masalahnya ini hubungan terlarang loh ini. Hubungan terlarang apa sih? Gak bisa saya mbak, sebagai seorang suami, kepala keluarga, nakoda, pilot, masinis, nelayan. Yaudahlah, gak apa-apa. Sumpah sih, lu jahat banget, nolak gue. Ya mbak, daripada, ya gak tahu lah, saya mau terserah mbak ya, mbak mau bilang saya jahat. Yang penting, niat saya baik, pengen nganterin mbak. Walaupun mbak bilang saya jahat karena nolak mbak, ya it's okay sih sebenarnya. Saya nggak apa-apa sih bilang jahat untuk hal yang kayak gitu loh, maksudnya untuk hal nolak yang ajakan kayak gitu gitu loh. Mbak. Ini udah, ini di mana ini mbak? Saya mau udah mau sampai kan ini ya? Iya udah mau nyampe sih, tapi agak pelan-pelanin aja deh mas. Nggak mau pelan-pelan lagi ya mbak? Saya soalnya mumpung udah ini udah jam 2:30, gila lama banget kan? Saya soalnya ngincer gimana caranya jalan-jalanan sepi mbak, karena saya mau ngetes knalpot ini emang harus sepi, saya nggak mau membahayakan pengendara lain, soalnya kan saya bukan jamet gitu loh mbak. Aduh mas, pengen ketawa terus deh saya. Pasti yang jamet ya, nggak misalkan kalau jamet kan kadang-kadang kan balapan, maksudnya bukan balapan, lebih kebut-kebutannya nggak ada landasan, nggak ada dasar, nggak ada pemikiran gitu loh untuk yang lain. Kalau saya kan masih ada pemikiran untuk pengendara lain, makanya saya milih jam segini. Kalau nanti udah sampai jam pagi atau pagi gitu kan nggak bisa lah, nggak bisa lagi nih. Ini kemana nih berarti? Udah, nih mas anterin saja ke hotel nih. Iya kok? Tapi check innya sama mas itu, masa saya mau tidur sendiri sih mbak? Jangan gak mbak, temenin aja bentar aja. Deket hotel deh di Golden Tulip. Kebetulan nih kita lewat di sini aja, kita check innya. Golden Tulip mbak? Iya, tapi sama mas ya kita check innya. Aduh. Gak apa-apa deh, saya yang bayar. Gak mbak, gak serius, saya nganterin mbak aja lah. Saya nganterin mbak aja lah ya. Ke Golden Tulip kan ya, saya gak bisa nih. Aduh mas, ayolah. Ya serius ini. Kan?
ya itu harusnya saya ngomong kan kapan lagi harusnya, cuman maksud saya iya maksudnya saya udah kayak laki aja sih. Iya masalahnya saya komitmen saya kuat ini mbak, prinsip saya ini mbak, nggak bisa diganggu gugat soalnya udah ketok dua palu ini, dua apa tiga ya lupa palu, saya palu udah kayak apa aja mas lebay ya. Udah diputuskan loh mbak sih nggak apa-apa. Iya udah diputuskan ini mbak, nggak bisa sore ini mbak. Ini tuh ini udah nyampe nih kalau ditulis. Ya ya ini karena mengincar cepetnya aja nih saya mbak, mbak aja yang mau cekin ya, cek tidur sendiri lah nggak apa-apa mau ya. Ya pokoknya intinya ya, mbak saya tam. Ke rumah aja kalau mas nggak mau ngapain sih sendiri. Seriusan? Iya. Balik ke rumah nih. Iya. Ya elah ya udah kalau gitu muter lah berarti. Ini berarti muternya kemana mbak? Ya, muter aja kan, saya kan tinggalnya di belakang hotel kok. Berarti ke rumah nih. Serius ya nggak ini lagi ya mbak ya? Ini saya takutnya kalau udah jam 3 berubah jadi Batman nih saya nih. Batman jahat atau jadi Joker. Sekarang masih Batman nih. Soalnya saya ini masalahnya ngejar target, maksudnya ngejar waktu. Jangan dikerjain ya mbak ya. Ya kali saya ditolak. Ya maaf aja, sorry aja. Maksudnya tolakkan saya karena itu loh mbak. Karena gue ini loh apa namanya. Udahlah, kalau ketemu di jalan jangan tegur ya mas. Maksudnya jangan tegur? Ya mas aja kayak gitu, gak bisa diajak kompromi. Wah nyari cowok mana nih gue? Ya, ya itu mah bebas lah mbaknya. Pokoknya intinya saya gak bisa mohon izin, oke? Susah sih emang jomblo. Lah mbak ini udah saya bilang kan, cewek kayak mbak loh nggak apa namanya nggak itu mah enteng mas, saya nggak mungkin gitu loh kecuali mbaknya banyak kriteria ya sebelumnya, jadi makanya agak seret gitu loh. Maksudnya kalau kayak mbak ini ya elah udah kayak ikan asin. Kok kayak ikan asin? Di tengah-tengah gerombolan kucing pasti didatengin direbutin gitu. Kalau lagi mas sakit perut kan mbak tadi mbak ikan asin, saya kayak dikasih ikan asin sama mbak. Yang bedanya saya ini lah katanya kan. Iya, ya mbak ini ngasih makan ikan asin ke kucing. Iya. Kucing nggak mungkin nggak mau. Bener, makanya ada itu. Ada yang kucing yang nggak mau, paling juga itu kucing anakan kucing yang nggak mau karena belum bisa makan. Iya makanya, ya kalau saya ini lebih ke karena udah bosan kali ya. Oh, udah bosan makan ikan asin kayaknya mbak. Pengennya ikan tuna loh mbak. Pengennya saya itu ikan tuna. Terus yang gimana? Jadi tipu mas ini? Ya itu istri saya ini loh mbak, udah ada istri gitu loh mbak. Ah, banyak kok yang nyanatin istri demi. Iya kan? Enggak. Demi gue. Oh, mati. Iya. Ya, bukan salah berantem berantem loh. Mati. Enggak. Kalau untuk saya sih, saya masih nahan lah mbak, masih bisa bertahan lah saya mbak ya. Ah, belum tentu loh jodoh. Kadang yang apa ya? Sama aja bisa cerai gitu. Aduh mbak, jadi jangan bang. Terlalu setia-setia. Iya, ya maksud saya, ya bukan. Ya, sejauh ini kan yang kesetiaan kalau cuma dari satu pihak juga nggak bakal bisa sih mbak ya kan. Cuma maksud saya di sini kan saya sama istri saya kayak apa? Ya menjaga kesetiaan masing-masing nih. Saat saya menjaga kesetiaan saya tanpa saya mengurusi kesetiaan istri saya pasti. Istri saya juga ngejaga kesetiaannya pasti bakal lama nih loh mbak, nggak ada ceritanya cerai gitu loh. Cuman kalau satu ini masih berpikir kayak itu tadi, wah gue udah setia, nanti istri gue nggak setia. Akhirnya saya nih apa nerima tawaran mbak, ternyata itu cuma sugas doang. Maksudnya saya belum bisa buktiin kalau istri saya nggak setia gitu loh. Tapi saya udah jalan sama mbak, udah ngentoy sama mbak. Kan saya yang salah mbak. Oh. Ngensku ya, kalau saya perkentoyan soalnya bahasanya. Gitu. Apa sih mas, kan cuma ya. Sekali-kali aja. Sekali-sekali, ya itu kan kata saya mbak, saat saya duluan ataupun saya nyoba sekali aja itu tadi mbak. Karena kalau saya yang duluan pun pasti tetap saya yang salah. Ya gitu loh mbak, saya paling nggak saat saya ngejaga, ya saya nggak. Mungkin saya kurang gede kali ya, adalah bisa gedein lagi. Ya, bukan masalah itu kalau saya sih mbak, properly ya, properly pokoknya, intinya bukan masalah itu ya. Itu kalau itu mah terserah mbak, pokoknya intinya saya udah mau nganterin ini kemana ini. Belok kanan nih. Belok kanan? Belok kiri. Belok kiri, oke. Belok kiri ya.
Nah, ya mbak ya, mohon izin ini mbak. Soalnya saya udah ngincer, udah ngejar waktu ini udah jam 2:30 tuh. Pas ini udah masih sepi lah. Justru malah lebih sepi lagi nih. Ini kemana lagi nih mbak? Lurus aja. Lurus. Ah, terserah lah mbak, mau bete, yang penting saya nganterin mbak aja lah. Biar mbak kan takut tuh tadi dimakan macan gitu. Macan apa kali? Apa ini? Oh, enggak, saya takutnya dimakan buaya. Buaya jantan. Oh. Senang lah gue. Oh, maksudnya ya? Oh gitu, ya tadi. Itu nih yang ada portal ini. Oh, ini yang ada portal ya. Izin dulu ya mas. Oh gitu? Maksudnya izin? Gitu. Mau anterin pulang. Mau anterin pulang, Pak? Kos apa? Darmawan. Kos Darmawan. Oh iya. Ya. Pikir dia lagi deh. Hah? Enggak lama. Lama cuma nganter doang. Oke, udah silakan. Lo tidurlah. Tinya. Aduh, stres nih, Mas, enggak mau ikut. Enggak. Serius. Serius. Ah, saya serius saya. Soalnya saya emang benar-benar ngincar waktu. Oke ya, Pak, jaga diri, jangan lagi-lagi nih. Waduh, nanti gue ketemu lagi di jalan orang tadi yang siapa sama. Siapa kok, Pak, Mas? Mati. Jangan kan, Pak. Wah, Mbak berhentiin pas lagi saya bawa istri, nanti sangkanya apa. Wah, enggak, bahaya ini. Makanya, ayo, Mas. Enggak, udahlah, Mbak. Sudah, Mbak. Nih, saya bukain nih. Tuh, silahkan, Mbak. Bukannya ngusir ini, Mbak, ya. Sorry ini, Mbak, karena saya udah benar-benar ngejar waktu, ya. Ayolah. Saya enggak, ya, serius saya, Mbak. Serius. Nah, ya. See you, Mbak, ya. See you, bye-bye. Not see you next time, sih. Pokoknya, see you never end. See you never. Gue ditolak. Bye.